Astaga, ternyata kamu udah pulang. Aku kangen banget. Lo apa-apa, Cecil? Gak, kamu pasti pulang ke rumah karena udah kangen banget sama aku kan? Iya kan? Agak, tunggu. Kamu mau kemana sih, Gak? Aku baru aja pulang loh, tungguin. Aduh, muka gue sakit. Gak, tolongin aku. Gak, Agak. Agak, kamu mau kemana? Agak. Mantul, Jok. Emang enak lu. Gatel sih jadi cewek. Tolong bawakan barang-barang saya ke dalam ya. Baik, Pak. Om Dharma, ya ampun, akhirnya om pulang juga. Saya udah kangen banget sama om. Sama om juga. Oh ya, ngomong-ngomong, aku kemana? Kamu bilang nggak ada? Tadi Sila lihat dia pergi om, tapi nggak tahu perginya kemana. Mungkin main sama temennya. Oh, ya sudah. Kalau gitu, om istirahat dulu ya. Oke, om. Mau sampai kapan? Kamu akan terus bersikap seperti ini kepada papa? Hah? Mulai sekarang, papa izinkan kamu untuk kuliah di univ yang kamu mau. Agak. Ini, oleh-oleh yang kamu titip untuk Clara waktu itu. Om Dharma lagi ngobrol sama siapa? Apa aku udah pulang? Dan yang di tas kecil ini oleh-oleh untuk Anita sama Bayu. Nanti tolong sekalian kamu bawa ya. Oke, Pak. Kalau gitu agak siap-siap dulu. Kira-kira apa yang ada di dalam tas itu? Pasti yang satunya buat Clara. Enggak, gue enggak akan biarin Clara nikmatin pemberian dari Aga. Gue harus lakuin sesuatu. Ini kan model baju yang baru launching bulan ini dari brand terkenal. Enggak, pokoknya Clara enggak boleh pakai baju ini. Gue harus cepet-cepet sebelum Aga keluar dari kamar mandi. Dimas. Kenapa, Ma? Kamu tolong antarin rendang ke rumah Clara ya. Soalnya tadi Mama sempat tawarin Tante Anita dan dia bilang mau. Oke, Ma. Jelikut. Gue terpaksa harus pergi dari rumah ini. Kalau enggak, bisa kena masalah gue nanti. Sedang mencari kontohnya begitu. Jadi apa kalau ada kemudian Sila, kamu mau kemana? Anu om,
Sila, Sila pamit pulang dulu ya, Om. Loh, emangnya kamu udah siap pulang ke rumah kamu? Ya, Om. Lihat ratu aja kamu, Om jadi gak yakin kalau kamu udah siap. Kalau emang kamu belum siap, gak usah dipaksa, Sila. Di sini aja dulu. Gak apa-apa kok, Om. Sila udah siap kok. Sila mau ucapin terima kasih banyak atas bantuannya, Om. Kalau Om gak ada waktu itu, Sila gak tahu keadaan Sila sekarang gimana. Sekali lagi, makasih banyak ya, Om. Iya, sama-sama. Ya udah, jika itu kemauan kamu, Om gak bisa berbuat apa-apa. Tante, ini rendang dari Mama. Aduh, makasih ya Dimas. Tadi niatnya Tante yang mau ambil ke sana. Tapi kata Mama kamu gak usah, katanya kamu aja. Maaf ya, jadi ngerepotin. Gak apa-apa kok, Tan. Santai aja. Tante, kekuannya ada? Ada lagi di kamarnya. Ya udah, ayo, kalian berdua masuk dulu. Ya udah Tan, Ra, kalau gitu kita pamit pulang dulu ya. Iya Dimas, kali lagi makasih ya. Tante juga minta maaf, tadi kamu di sini nggak disiapin apa-apa, soalnya kan lagi puasa. Iya Tan, nggak apa-apa. Lagi puasa mana boleh makan sama minum. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati ya. Siap Tan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Tan, ini ada oleh-oleh buat kalian, buat Om juga. Duh, makasih banyak ya Aga. Kamu jadi repot-repot nganterin ini. Tante jadi gak enak sama kamu. Gak apa-apa kok Tan, justru Aga malah senang kalau kesini. Oh ya, kamu mau buka puasa bareng di sini? Maaf ya Tan, bukannya Aga gak mau. Tapi Aga udah janji sama Papa buat buka puasa bareng di rumah. Mungkin lain kali Tan. Oh iya, Tante lupa. Clara bilang kalau Papa mau pulang hari ini. Iya, gak apa-apa. Tante paham kok. Oh ya, tolong sekalian titip salam terima kasih Tante ke Papa kamu ya, Gak? Siap, Tan. Oh ya, yang ini tolong diawasin ya, Tan. Aku tadi diem-diem oke lagi. Yo, congor lu itu, Mak. Oh ya, by the way, makasih ya. Anakku sayang, akhirnya kamu pulang. Kak Sila. Oh, ternyata lo masih tinggal di sini. Gue kira udah pergi. Eh, mumpung ada lo, nih, bawa ke kamar gue. Sila. Pa, dia nggak apa-apa kok, Pa. Mau kemana lagi sih, Mah? Baru aja pulang. Biasa, mau kumpul sama teman-teman Mama. Tapi ini udah malam, Mah. Emang gak bisa ditunda besok? Terus Papa juga kemana? Kenapa belum pulang? Nanti juga Mama pulang kok. Kalau Papamu, Mama gak tahu. Mungkin masih kerja. Ya udah, Mama berangkat dulu ya, nanti ketinggalan. Dah. Bude, rokoknya satu ya. Rokok merek apa, Benji? Tumben kamu beli rokok. Rokok filter aja, Bude. Ya, lagi pengen coba aja, Bude. Oh, bentar ya. Bude ambilin.
Kok lo matiin sih, gak? Nanti kalau kecanduan gimana? Gak baik buat kesehatan. Cuman banget ngerokok. Udah apa? Cerita aja. Nyokap sama bokap gue, selama hampir 6 bulan ini hubungan mereka renggang. Dan gue gak tahu apa penyebabnya. Wajar gak sih? Kalau gue kangen sama suasana keluarga gue yang dulu. Gue selalu malu bercerita soal ini. Gue gak mau kelihatan lemah. Tapi siangnya lo peka. Kenapa harus malu curhat soal ini ke gue? Gue teman lo, Ji. Gue sesungguhkan bercerita apapun ke gue. Masalah wajar atau enggak. Siapa bilang yang gak wajar? Apa lo ngerasa gitu karena lo cowok? Persetan sama gender. Manusia berhak lakuin apapun yang dia mau. Selagi itu bukan hal yang di luar batas. Mungkin lo bisa ajak mereka deep talk. Sebelum semuanya makin jauh. Thanks, kak. Haus banget, coy. Lebay kalah sama adik gua. Adik gua aja buka jam 8, Johor, Asar sama Maghrib. Lemah lu, Dot. Ya, terlalu, Dok. Maghrib lama banget, ah. Tih. Oh ya, kalian masih terpecah belah. Lo pikir amuba terpecah belah? Lo mana saya tahu, saya kan amuba. Biarin, gue liatin. Nanti kabulin nangis. Enggak, ya Allah, gak jadi. Cuma bercanda doang kok. Ya Allah, gak serius. Ya Allah, Aldo, gak serius. Malam udah belajar. Udah dong. Kira-kira udah berapa persen persiapan kamu untuk ujian praktek ini? Sekitar 95% mungkin. Seandainya selama SMA kita satu kelas, pasti banyak banget momen kebersamaan kita. Iya ya, gak kerasa. Tiba-tiba udah jam praktek aja. Sebentar lagi UN. Pasti kita bakal kangen masa-masa kayak gini. Waktu kenapa cepet banget berlalu ya? Aduh, yang sabar ya, Clarot. Kalau orang lain ngomong tuh dengerin. Lo punya telinga ya lo? Gue udah sering peringatin kalau menjauhin Angga. Tapi kenapa lo makin ngelonjak? Gue gak suka ya lo deket-deket sama Angga. Jauhin dia, atau gue bakal terus bikin hidup lo menderita. Dengar, gue gak pernah takut sama manusia kayak lo. Dan tadi lo bilang apa? Membuat hidup gue menderita. Silakan aja kalau bisa. Apa sih enggak? Gue bakal duit lo ke bapak gue. Hey, kalian berdua, ikut gue sekarang juga. Bisa tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Ibu tadi lihat kan Clara perintir tangan saya. Padahal saya cuma lewat, Bu. Jadi udah tahu kan di sini siapa yang salah? Benar seperti itu, Clara. Nggak akan ada asap kalau nggak ada api, Bu. 6.5 hours later. Ya sudah. Ibu nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Sekarang kalian minta maaf. Gue minta maaf, Shil. Karena udah main kasar sama lo. Males banget gue minta maaf sama nih anak. Sheila, cepat minta maaf. Iya. Minta maaf. Ya udah, Bu. Kalau gitu saya permisi ya. Iya, silakan. Anak-anak zaman sekarang benar-benar bikin pusing. Gue benar-benar enggak habis pikir. Kok ada ya manusia picik kayak lo? Kalau enggak punya sopan santun, setidaknya punya rasa terima kasih lah. Bisa-bisanya habis ditolong lo malah hancurin barang yang udah tulus nolong lo. Hati lo ini terbuat dari apa sih? Heran gue. Kalau mau berbuat jahat, pakai cara yang berkelas dikit lah, nurah amat. Lo tenang aja, gue gak pengen ngadu ke Angga kok. Kecuali dia yang nanya duluan. Tapi dia pasti nanya gak sih? Dah, semoga harimu suram. La ilaha illallah.
Serius? Iya, Ra. Gila enggak tuh? Gila, gila. Oh ya, cowok-cowok di mana? Kimo ketemu sama Aga. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, biar aku kasih tahu ya. Gua serius. Tinggal jawab aja susah banget dah. Ya lo lihat aja sendiri. Mereka ada enggak di sini? Pakai nanya. Tunanetra lo. Gue tahu lo semua itu bohong. Belum puasa kok suka banget cari dosa. Tinggal bilang aja susahnya coba. Aduh, ada usaha aja, guys. Takut banget loh. Kok? Ini bukan kali pertama loh. Mereka ngikutin outfit kita. Kayak harus sama banget ya. Atau jangan-jangan kalian semua ngefans sama kita ya. Merasa tersanjung banget gue. Kita ngikutin outfit lo semua. Ew, sorry. Kita hulunya di Korea Selatan ya, girls. Dan pastinya mahal. Kalian semua gak akan mampu beli one set kayak gini. Soalnya gue tuh anti banget ya sama yang namanya barang murah, apalagi diskon. Soalnya kan hidup gue kan berkelimang harta ya. Jadi gue sangat-sangat menghindari yang namanya barang murah. Aduh, salah sasaran, guys. Kita mah apa? Cuma kaum thrift. Canda, thrift. Santai aja dong, mbak. Takut kalah saing ya? Iya. Pengen deketin cowok-cowok? Iya. Pengen sepopuler kita? Iya. Lo boleh ngikutin kayak kita, asal jangan sampai kelihatan bodohnya, kampungannya, noraknya. Please deh. Sialan. Janji gak korsel, cuak. Udah yuk, guys, pergi ngapain di sini? Kayaknya dia bener marah karena perkataan gue kemarin. Tapi gak paham kok, Rin. Rin. Apalagi sih, anak? Pakai manggilin gue segala. Rin. Gue tau lo denger. Kenapa? Dih, gak jelas. Kalian ditanya malah gak jawab. Nah, itu cowok-cowok udah datang. Assalamualaikum, kalian nungguin aku ya? Ih, gak mau, gak suka gelai. Lah, itu cewek gak apa dah? Biasa dong, cari muka, biar agak suka sama dia. Sorry, gak dulu. Agak? Kok kamu gitu sih? Tapi gak apa-apa kok, aku kan orangnya baik hati dan tidak sombong. Jadi aku maafin kamu sebelum kamu minta maaf. Oh ya, kalian tamannya berdua juga? Gak mau. Gak mau ya? Sekali aja. Gak mau. Pergi yuk. Awalnya tiba-tiba gak enak nih. Panas. Yuk. Ra, jangan deket. Loh, emangnya kenapa? Dibilang jangan deket-deket ya, jangan deket-deket, Ra. Gak tau malu, Agi tuh punya gue. Agi punya gue. Bel, beli minum lagi yuk. Wah, boleh tuh, dok. Guys, gimana, dok? Enak gak? Enak gak? Dok, serius. Enak enggak? Ya udah, kapan? Maksudnya? Kapan mau gue seriusin? Asik. Oke. Okay. Ini anak marahnya wet banget dah. Ini gue gas aja lah. Bendut, lo apa-apaan sih? Lepasin enggak? Bendut, tulek lo ya? Ikutin lah. Ih, lepasin.
Apa? Halalin. Yuk, kita ke KUA sekarang. Udah malam ya, Ge. Gila lu. Berarti kalau siang mau dong. Nikah sono sama kamu, Mbak. Udah lah, gue mau pergi. Apa-apaan sih? Rin, gue minta maaf. Ngapain minta maaf? Gue tahu lo marah karena ucapan gue waktu itu. Oke, sekarang gue minta maaf. Percuma, telat lo minta maafnya. Iya, gue tahu gue telat minta maafnya. Tapi yang penting sekarang gue minta maaf sama lo. Dimaafin gak nih? Gak usah pegang-pegang, bisa gak? Lo itu bukan siapa-siapa gue. Ih, gue sopan banget lagi jadi orang. Ya udah, kalau gitu gue jadi pacar lo aja. Biar gue bisa pegang bahu lo semua gue, ya gak? Idih, males gue ngejalan hubungan sama cowok yang gak punya pendirian kayak lo. Amit-amit. Kenapa lo bisa bilang gue cowok yang gak punya pendirian? Sedangkan lo aja belum kenal gue lebih jauh. Lo cuma pandang gue sebelah mata. Lo cuma kenal gue pas mode lawaknya aja. Ya suka-suka gue lah. Iya, gue juga suka sama lo. Gak usah bilang kayak gitu kalau lo cuma bercanda. Gue gak butuh candaan dari lo. Tapi kali ini gue benar-benar serius, Rin. Iya, gue tahu. Mungkin selama ini gue selalu bercanda. Makanya lo gak bisa bedain di saat gue serius sama bercanda. Gue tahu, Corin. Lo juga udah lama kan suka sama gue. Jadi, will you marry me? Rin! Buset dah. Rin udah mau kenceng amat dah. Apanya yang gak bercanda? Di saat kayak gini aja lo masih gak bisa serius. Iya, gue serius nih. Rin, lo mau jadi pacar gue? Gue butuh bukti kalau lo tuh bener-bener serius sama omongan lo. Astaga. Apa gue harus belah lautan supaya lo percaya sama gue, Rin? Iya, belah lautan dulu baru gue percaya sama lo. Ya gue gak bisa lah, Karin Florenza. Ya udah, kalau emang lo belum bisa jawab sekarang, gue bakal tunggu sampai kapanpun. Gue duluan. Benji, tunggu. Lo gak usah nunggu lagi. Gue udah punya jawabannya sekarang. Pasti dia nolak gue. Iya, gue mau. Serius, Rin? Makasih, Rin. Hayo, ketahuan. Asik, dapet traktiran nih. Asik, dapet traktiran nih dari Bawang Benji. Jalan-jalan ke Kediri. Cakep. Sial, aku iri. Oke. Eh, bercanda doang kok. Kalian mau apa? Pesan aja. Gue yang traktir, asik. Ini baru traktiran part 1 ya. Nanti kalau rame, lanjut part 2. Anjas. Wih, makan gratis. Ah, gue demen nih yang begini nih. Gue tunggu part 2-nya, Dot. Siap. Duar! Hihi, pacaran ya, Kak? Salah. Kita udah suami istri. Eh, berarti nih kamu udah dong? Gak usah didengerin. Lulus sekolah aja belum? Oh, begitu. Ya udah, semoga kalian langgeng ya, Kak, sampai jadi suami istri. Amin. Ayah, ini Kak, buat kalian. Kertas. Ya lu lihat aja sendiri itu apaan, Bambang, pakai nanya. Wih, santai Bang, santai. Date list? Yap, betul sekali. Lumayan berguna. Nih, Bang. Terima kasih, Kak. Kalau gitu saya pamit dulu. Selamat bersenang-senang. Agak gue kemana? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Emang salah ya, kalau gue itu nanya ke lo semua. Udah tahu salah, ngapain masih nanya, Maimunah. Udah yuk guys, kita pergi. Gak level gue deket sama mereka, yuk.
Dih, sobat iya lo pada. Ini mah namanya bukan Dicis lagi, Bambang. Ya gak apa-apa, emang kenapa? Oh ya, suka gak sama baju yang aku kasih? Aduh, gimana ya ngomongnya? Nah, gak suka ya? Bukan gitu, gak. Aku suka kok. Tapi ini... Gak, mau kemana? Ikut aja. Agaku? Ya ampun, Agaku. Dari tadi aku nyariin kamu loh, ternyata kamu ada di sini. Baru sebentar aja rasanya udah kangen banget. Kayaknya Katina emang jodoh deh. Oh iya, Agaku. Kita keliling taman ini yuk. Oh ya, please. Inulah lo kan. Gak, kamu fitnah aku. Aku yang gak tahu itu baju siapa. Kenapa kamu tiba-tiba fitnah aku? Kamu ada bukti kalau aku yang ngelakuin itu? Terus maksudnya yang rusak baju ini siapa? Bokap gue. Iya. Ya kan aku udah bilang kalau aku gak tahu, gak. Aku yang gak tahu itu baju siapa dan aku gak tahu baju itu ada di mana. Kamu kenapa tiba-tiba nuduh aku sih, gak? Kesel. Tapi benar kan, yang rusak baju itu? Ya iyalah. Siapa lagi? Lain kali kalau mau berbuat jahat udah pikir-pikir dulu napa? Cara lo itu terlalu kelas ya, Ge. Makanya gampang ditebak. Ini nih, definisi tong kosong nyaring bunyinya. Lo ngatain gue? Apa sih lo baperan amat? Jangan baper-baper ya, Ge. Mandul lo. Ya, bapak lo yang mandul. Ya gue gantar mulut lo. Kalau berani sama gue. Awas lo kalau berani sama gue. Tampol lo mulut lo. Idul Fitri besok jangan lupa dipakai ya. Iya. Makasih ya, Gak. Maaf. Aku jadi ngerepotin. Seharusnya aku yang minta maaf. Karena gak coba cek dulu keadaan bajunya sebelum kasih ke kamu. Ya udah. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Hati-hati. Dah. Om, Sheila minta maaf ya kalau selama ini Sheila ada salah sama Om. Sheila juga sering banget ngerepotin Om. Sheila gak tahu harus balas kebaikan Om pakai apa. Sekali lagi, maaf dan terima kasih banyak Om. Maafin Hana juga ya Om. Maafin Liora juga ya Om kalau Liora ada salah sama Om. Iya, sebelum kalian minta maaf udah Om maafin kok. Om juga minta maaf ya kalau selama ini Om ada salah sama kalian. Iya Om. Oh iya, ngomong-ngomong, Aga di mana ya Om? Sheila mau lebaran sama Aga. Aga baru aja pergi sama teman-temannya. Katanya sih mau lebaran ke rumahnya Clara. Oh, ke rumahnya Clara. Kebetulan kita juga mau lebaran ke sana, Om. Ya udah, kalau gitu kita pamit dulu ya, Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Tante Clara. Waalaikumsalam. Tante, kita minta maaf ya kalau selama ini kita ada salah sama Tante. Baik salah yang gak disengaja maupun yang sudah direncanakan matang-matang, Tante. Karin Sinting, gak usah didengerin, Tan. Biasa, anak pungut. Oh iya, Tan, Clara mana? Lagi rapi-rapi, mungkin sebentar lagi selesai. Met lebaran guys. Oh, gue minta maaf ya kalau selama ini gue terlalu baik banget sama kalian. Aduh, jadi gak enak deh. Loh, kalian kenapa diem aja? Gak mau maafin gue? Ih, pelit banget loh. Lo kesambet apaan sih, Ra? Gak jelas banget dah. Ra, lo tumben banget pakai pink. Ah, pangling banget, gila. Baju dari mana lu? Dari... Ayang.
Iya deh, si paling ayang. Gue juga minta maaf ya guys ya, kalau selama ini gue ada salah sama kalian. Terutama gue, Karen Florenza, ratunya gibah. Gue juga minta maaf ya kalau selama ini gue ada salah. Gue juga minta maaf ya guys ya. Boleh ikut gabung gak? Sorry bro, santai-santai, cuma bercanda doang kok. Serius amat dah. Sungguh lu cakep banget, Ril. Gak kuat gua. Saat ini lu keliatan banget ya, Gek. Revan, pacarmu mana? Kok gak diajak? Pacar Revan udah dimensi, Tan. Jadi susah. Dia atur kita semua. Azik. Oh alah, semoga cepat sembuh ya. Oh iya, Tan. Ngomong-ngomong, kamu kemana? Kok gak ada? Om lagi ada urusan di luar kota. Nanti lebaran ketiga dia baru pulang. Oh alah, gitu toh. Yaudah, ayo kalian masuk dulu. Tante udah masak banyak loh. Kalau kurang lama aja ya, gak usah sungkan, anggap aja rumah sendiri. Wah, pasti Tan, urusan gampang itu mah, Tan. Tan, sumpah ini opornya enak banget. Oh iya, Pak Ketua, asik, Pak Ketua. Acara perpisahan jadi kan tanggal berapa? Jadi dong, rencananya sih tanggal 24, tapi nanti kita konfirmasi dulu ke guru-guru. Oke. Gue jadi gak sabar. Gue juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, siapa ya? Selamat lebaran, Tan. Kenalin, saya Sheila, teman sekelasnya Clara. Ngomong-ngomong, agak sama teman-temannya di sini ya, Tan? Kalau gitu, kita mau sekalian lebaran sama mereka. Sheila. Iya, silakan masuk. Hai guys, selamat lebaran. Kalian apa-apa sih? Gue minta maaf kalau diketawain. Ini tuh lagi lebaran. Bisa-bisanya lo semua malah ketawain kita. Lebaran tuh waktunya minta maaf. Malah panen dosa. Tobat kalian semua. Dunia ini udah tua. Oke. Lo kali ah yang tua. Canda tua. Ya anjir ngakak. Merah, kuning, hijau di langit yang cuaks. Berani lo ya ngatain kita? Sujud di kaki gue sekarang. Cepet. Aduh, takut banget lo. Maaf Ndoro Putri, saya gak sengaja kok, sumpah. Hey, kalau gak niat lebaran mending pergi. Kalian ini gak tahu tiga bertamu ya? Pergi sekarang dari sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujungnya udah tua gak bisa disuain aja. Ih, malu. Semuanya sama aja.